Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar penyakit asam lambung. Tapi disclaimer dulu, di sini aku bukan dokter ya. Jadi aku hanya menjawab apa yang pernah aku alami dan yang aku tahu aja. Di luar itu kalian harus periksa ke dokter untuk memastikan kondisi. Kenapa aku bantu jawab? Karena kebanyakan orang kalau ke dokter lupa bertanya, padahal dia sudah nyiapin pertanyaan-pertanyaan nih. Kalau lihat dokternya sibuk, aduh, mau tanya sungkan gitu, atau kadang blank sendiri. Padahal aku mau nanya apa ya, lupa. Nah, di sini aku mau bantu jawab ya. Oke, jadi ini pertanyaan dari Mas Mizan di Karawang. Selamat siang Mbak Susan, maaf saya Mizan dari Karawang. Maaf lagi. Mau curhat, saya udah 3 bulan ini sakit lambung. Sudah 2 kali ke dokter spesialis, belum ada perubahan. Sudah juga USG abdomen. Itu pun saya yang minta USG. Hasilnya normal dan akhirnya dokter mendiagnosis saya GERD dan diberi obat. Cuma belum ada perubahan. Saya masih penasaran sebenarnya kondisi lambung saya seperti apa. Sehingga saya merasakan sakit setiap hari di ulu hati hingga tembus punggung. Saya maunya melakukan endoskopi untuk mengetahui lebih jelasnya penyakit saya agar tepat pengobatannya. Apakah perlu saya endoskopi? Mohon solusinya Mbak. Jadi tentang masalah perlukah endoskopi bagi penderita GERD itu sudah pernah aku bahas di videoku sebelumnya. Coba kalian cek di playlist GERD ya, Mas Misan. Kalau dari ceritanya, Mas Misan ini sepertinya sangat pencemas ya. Suka penasaran gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, masalahnya kadang-kadang orang kalau sakit kok nggak sembuh-sembuh itu masih muncul perasaan seperti itu tuh wajar. Tapi saran aku, coba Mas Misan jangan terlalu cemas. Anda sudah periksa ke dokter spesialis bahkan 2 kali loh. Saya tahunya ada penyemas dari mana? Minta dicek USG abdomen itu karena Anda yang minta sendiri, bukan dokter yang menyarankan. Berarti sebenarnya kalau dokter tidak menyarankan itu kan dokter lebih tahu ya, maksudnya tidak perlu nih USG gitu. Tapi karena Mas Misannya penasaran, akhirnya diperiksa USG juga. Tapi ternyata hasilnya kan normal, berarti kan memang benar kalau dokter tidak perlu USG gitu. Nah, kalau dari pendapat saya, kenapa Mas Misan kok ulu hatinya sering sakit, kok tidak sembuh-sembuh pengobatan? Saya mau tanya nih Mas Misan ini, apakah sering telat makan? Jadi meskipun Anda minum obat, kalau Anda tidak menjaga makannya, ya pantangan-pantangannya dijaga juga. Pantangan-pantangan maksudnya jangan dimakan, terus makannya apakah sudah teratur. Yang paling penting apakah masih banyak pikiran gitu. Karena setiap kita berpikir yang terlalu over, ya sampai kita stres, itu bisa meningkatkan produksi asam lambung. Ulu hatinya sakit, ya kalau ulu hati sakit tuh yang sering aku alami karena ada masalah sering telat makan gitu. Jadi sekali lagi, nanti pun kalau misalnya endoskopi terus hasil itu juga enggak apa-apa, lambungnya masih baik-baik aja, apa yang Anda pikirkan kemudian? Anda mau periksa apa lagi gitu? Kalau diagnosis dokter GERD ya cukup Anda lakukan hal-hal yang seperti aku bilang di video. Jadi makannya harus teratur, jaga makan, jaga pola pikirnya, berusaha untuk tetap rileks dan tidak terlalu banyak pikiran gitu. Terus minum obatnya rutin, jangan gonta-ganti dokter dulu. Berobat yang tuntas dulu, karena pengobatan asam lambung itu nggak bisa instan. Saya harap semoga apa yang saya sampaikan ini membantu. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar YouTube aku. Nanti kapan-kapan aku jawab di video. Oke? Okay? WA admin hanya khusus untuk pembelian super cream aja. Terima kasih sudah menonton dan salam sehat.